Okey, sekarang aku ada dua mikrobit eh. Mikrobit A dan mikrobit B. Apa yang aku nak buat, aku nak jadikan mikrobit A ni sebagai remote untuk gerakkan mikrobit B tu. Okey, ni mikrobit B eh. Aku dah siap buat program, program untuk mikrobit dua mikrobit ni aku dah siapkan untuk program. Okey, kita tekan button A. Okey. Dia akan function lah dekat mikrobit B tu. Okey. Kita tekan push button B. Dia akan function untuk program untuk push button B lah. Kita dah set untuk program dia, bergantung pada kreativiti kita lah untuk buat program dekat dalam dua-dua mikrobit ni. Okey, itu saja.